始めまして、私は。Hai semuanya, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama, kita masuk dulu ke aplikasi CapCut, pilih proyek baru. Di sini kalian masukin mentahan awalan seperti ini. Untuk mentahan dan foto lainnya bisa kalian dapatkan nantinya di link deskripsi aku. Kalau udah, pilih tambah. Nah, di sini pilih dulu rasio aspek, pilih perbandingan 9:16, pilih checklist. Kembali dulu, pilih audio. Pilih di ekstrak, masukin musiknya, kemudian pilih ekstrak dan tambahkan audio. Nah, untuk akhirannya ini kalian hapus saja. Kemudian di sebelah kanan mentahan awalannya, pilih dulu icon tanda plus, pilih foto, masukin satu foto, pilih tambah. Klik fotonya itu, atur durasinya hingga di akhir musik. Kemudian kembali dulu ke awalan fotonya. Nah, di antara video awalan dan fotonya itu, di tengah-tengahnya kan ada kotak putih. Itu kalian klik, pilih overlay, pilih pudar hitam, pilih checklist. Lalu, klik dulu fotonya itu, pilih animasi, pilih keluar, pilih pudar keluar, pilih checklist. Kembali lagi ke awalan, di sini pilih overlay, pilih tambahkan overlay, pilih video. Masukin mentahan lirik lagunya, pilih tambah. Nah, di mentahan lirik lagunya, pilih volume. Untuk volumenya dinolkan, pilih checklist. Kemudian pilih split atau campuran, pilih filter, pilih checklist. Kemudian taruh mentahan lirik lagunya itu di bagian atas seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, kalau udah seperti ini, di sini kalian klik dulu foto yang pertama ini. Nah, di sini kalian pilih lagi yang filter. Pilih retro. Di sini aku menggunakan filter yang VHS1 ya teman-teman. Durasinya atur menjadi 55, pilih checklist. Nah, oke guys, ini udah selesai, tinggal kalian ekspor aja sebagai template kalian. Kalau dirasa masih kurang, tinggal kalian tambahkan efek atau filter lainnya agar rasanya lebih bagus. Oke guys, sekian dulu video tutorial dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, and see you next video. Bye bye.